Jadi orang-orang Yahudi ini memang dia ada gen penakut. Orang Melayu ada gen berani. Orang Arab kalau Quran sebut apa? Gen dia pengkhianat. Innal a'rab asyadul kufra wan nifaq. Arab tu kalau tak beriman paling kufur, paling munafik. Munafik itu maknanya pengkhianat. Sebab tu sejarah bangsa Arab penuh dengan pengkhianatan. Tombangnya kerajaan Utsmaniyah, kita mengata Kamal Ataturk tau. Kita mengata Kamal Ataturk jahat lah apa semua. Portion Kamal Ataturk kecil je sebenarnya. Kamal Ataturk daripada dalam. Yang besar dia adalah Revolusi Arab 1916. Dalam dunia ni dia ada bangsa-bangsa asas, bangsa-bangsa besar. Contoh, bangsa besar, contohnya bangsa Arab. Okay. Betul tak ada bangsa besar lah. Bani Israel, bangsa besar. Bani Israel. Bangsa Aryan. Bangsa Aryan, bangsa besar. Bangsa Aryan ni dia pecah dua. Satu ke timur, satu ke barat. Yang ke barat jadi bangsa Jerman. Yang ke timur, bangsa Parsi. Itu bangsa-bangsa besar dunia. Bangsa Melayu, bangsa besar dunia. Bangsa Slavik. Slavik tu Rusia sekarang. Kan? Antara bangsa besar dunia lagi, bangsa Rom. Kan? Bahasa India, bahasa China, itu bangsa-bangsa besar dunia. Okay? Sebab tu baru ni Putin kata, kita bangsa Slavik akan bersama bangsa Muslim memerangi bangsa Rom. Kan? Orang Rom tu orang Barat, orang US tu semua orang Rom. Kan? Bangsa Slavik bersama bangsa Muslim akan bersama bangsa Muslim akan memerangi bangsa Rom. Kita kan balik daripada cerita sejarah dulu, lama lagi. Hari ini kita nak cerita pasal Bani Israel. Sebab orang Israel kaji kita sebagai orang-orang, dia panggil grup orientalis ni, kaji kita. So kita kaji dia pula. Kan? Kita kaji dia pula. Siapa itu bangsa Yahudi? Okay? Saya nak cerita daripada sudut mengenali dia, sudut psikologi dia, daripada sudut maknanya peribadi dia dan sebagainya. Orang Yahudi ni Allah sebut wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Kami lebihkan kamu ni daripada sekalian alam ketika itu sebab banyaknya nabi dan rasul daripada Bani Israel. Bani Israel memang banyak nabi dan rasul, kan? Bangsa Arab hanya 4 orang nabi saja. Bangsa Arab. Kan? Iaitu Nabi Hud alaihi salam, makamnya dekat Hadramaut. Kan? Nabi Syuaib alaihi salam, makamnya berada di Jordan. Nabi Saleh alaihissalam makamnya berada di Mesir, dan Nabi kita Muhammad SAW makam berada di Madinah. Ini maknanya orang Arab 4 orang nabi je. Orang Yahudi Bani Israel, maknanya ramai nabi diutus pada dia tu. Okey. Oleh kerana banyaknya nabi diutus kepada Bani Israel, nature percaya benda ghaib ada dekat dia. Nature percaya, kan nabi-nabi ni cerita pasal benda raib kan. Jadi nature percaya benda raib memang ada kat orang Yahudi. Sebab tu orang Yahudi ni dia memang suka cerita-cerita benda raib ni. Kan? Saya kalau pergi ke sana bawa jemaah, kalau jemaah semua dah rehat, saya akan keluar balik. Saya akan melepak dengan diorang semua ni. Saya nak faham cara ilmu berfikir. Kan? Kalau saya pakai cincin kan, saya cakap cerita, kau tahu tak cincin aku ni malam-malam dia datang mimpi tau. Ha, kan? Dia suka cerita-cerita macam tu. Oh ya ke? Jual lah kat aku. Mana boleh. Okay. Tuan-tuan kan? Dia suka cerita macam tu. Tuan-tuan tahu tak? Keris kita banyak dekat sana. Pergi tengok eBay. Dia jual. Banyak, siapa kolektor-kolektor keris depan saya? Berbanyak keris yang dilelong atau dikata, maknanya pernah memang ada di sana. Sebab keris kita memang banyak cerita mistik. Kan? Kita ni banyak cerita mistik. Banyak daripada sana pun. Okay? Jadi maknanya nature percaya benda kait memang ada kat dia. Badan dia perlu tangkal. Tangkal. Kepala tu tangkal tu. Yang berambut tu tangkal tu. Kalau tuan-tuan pergi nak tahu kedai orang Israel, mudah aja. Kedai orang Israel confirm ada tangkal. Confirm ada tangkal. Kita boleh tahu memang kat pintu ke atas confirm ada tangkal. Tangkal dia bulat macam tu. Dia panggil ma'zuzah. Tak confirm ada tangkal kalau kita pergi. Sebab so, kita tak dapat beza muka. Macam muka Arab, muka Israel, lebih kurang sama je. Macam diorang tak dapat beza kita lah. Orang Malaysia, orang Indonesia, kita orang Kemboja. Dan kita orang sini, kita dapat beza. Diorang
bukan saja bangsa-bangsa Nusantara. Kita dengan Cina pun tak ada beza. Kan? Kita datang sana, cao apa? Kadang-kadang dia cakap dekat kita Cina kan? Ada kita jadi cakap lah sepatah dua bahasa Cina dekat kita tu kan? Dia tak berbeza. Jadi orang Israel confirm. Orang Israel, kenapa dia tembak orang balik batu dekat dia? Sebagi dia, kena batu tu sway. Ha. Kalau dia kena batu, dia akan pergi dekat walling wall dia tu, dia akan baca. Tentang pernah nampak tak? Yang pakai apa nama? Pakai senapang apa semua, terus pergi aduk-aduk kan? Itu lepas kena balik batu tu. Kan? Padahal dia kena batu sway. Sebab tu kenapa dia boleh tembak anak-anak kecil yang plastik batu? Sebab pada dia kepercayaan dia. Ha, dia percaya, dia suka percaya benda mistik ni. Saya pernah tanya dia, bekas Perdana Menteri dia Errol Sharon, koma 5 tahun ni, saya kata, "Hey, come on. Engkau punya teknologi perubatan ni tinggi tau. Kan? Engkau tahu tu dah brain death, dah mati dah tu. Kenapa kau simpan?" "Oh, no. Kan? Ini kena orang Islam punya sihir. Ha. Kita tengah usaha untuk ubat lagi." Kan? Lepas 5 tahun dia isytihar mati. Daripada besar tu sampai kurus. Maknanya betul pun nak pasal je. Saya kata, dah isytihar dah. Oh, sihir orang Islam ni kuat tu. Memang tak boleh lawan kita. Bagi dia. Bagi dia. Memang menarik. Itu pertama dia. Lepas tu kalau tuan-tuan seprofesional mana, tuan-tuan cerita benda-benda gaib. Oh, suka dia cerita. Malam tadi aku mimpi, dia suka cerita macam tu. Kan? Okay. Sebab tu kita plan. Kenapa dia tak percaya kepada Nabi Muhammad, tapi dia percaya kepada khabaran gaib Nabi Muhammad? Kita pelik. Kan Nabi kata, akhir zaman besok, semua batu-batu dan pokok-pokok mengeluarkan gelombang yang boleh difahami. Ya ibadah Rahman, wahai hamba Allah. Ni belakang ni ada Yahudi tangkap. Kan? Kecuali satu pokok, bernama pokok gharqat. Kan? Di sebahagian mereka. Dia tak nak gharqat. Kita pelik. Dia tak percaya Nabi Muhammad, tapi dia percaya perkhabaran gaib Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab dia suka benda gaib tu, benda suka tu. Sebab tu ketika Dajjal datang, kenapa kebanyakan orang Yahudi mengikut Dajjal? Sebab Dajjal buat benda-benda gaib tu. Nah, dia suka. Kan dalam hadis yang disebut. Kan maknanya ia temuk Dajjal sabun alaf Yahudiyah min Isfahan. Dajjal akan diikuti 70,000 daripada Yahudi daripada Isfahan. Kan? Isfahan ni Iran sekarang. Saya pergi sinagog dekat Isfahan. Okey, Maula Jacob Sinagog. Tuan-tuan cuba search apa nama wujud Maula Jacob Sinagog dekat Isfahan. Kan orang Yahudi Isfahan. Kan? Ramai Yahudi sana tu. Kan? Saya boleh ceritalah kenapa Yahudi. Nanti bab kalau masa ada lagi kita akan cerita kenapa Yahudi daripada Isfahan, kenapa bukan Yahudi yang lain-lain. Okey. Di mana dia suka percaya benda-benda kain. Sebab itu kalau Dajjal datang dia suka apa nama? Dia boleh ikut Dajjal tu. Kita orang beriman, kita ada guideline benda-benda kain. Kita ada guideline. Kan? Kita benda-benda berkentangan dengan apa yang Quran, hadis dan pembahasan para ulama yang muktabar kita akan tolak. Sebab tu kita tak akan memuja-muja, tak akan pakai tangkal, kita tak akan percaya benda-benda, kita ada guideline kita. Sebab tu bila Dajjal datang, dia tunjuk sihir dia pun, orang beriman tak akan tersilau pun. Sebab kita dapat differentiate, ini sihir ni. Sebab kita ada guideline, dia tak ada, dia suka benda tu. Ha, sebab tu dia boleh ikut Dajjal benda tu. Itu orang Yahudi sama. Yang kedua, psikologi orang Yahudi ni tuan-tuan, dia memang bangsa penakut. Saya bukan buat cerita tau. Tentang kita suka dia, kita tuduh dia macam-macam kan. Tentang kalau siapa yang ahli psikologis, sekretaris depan saya, cuba cari rujukan-rujukan, dia sendiri mengakui dalam DNA dia memang ada darah penakut. Sebab dia memang bangsa yang dihalau, dibunuh, di mana dekat Firaun jadi hamba, kan? Jadi dengan sendiri memang benda tu ada kat dia. Dan dalam Quran Allah sebut isaqaltum fil ard. Dia kalau nak berperang dia tak berani nak pergi perang. Sebab tu ketika perang Uhud kan 1,000 orang mula-mula. 300 orang orang Yahudi tarik diri. Perang Uhud tinggal 700 orang tau. Nabi tu tinggal 700 orang aja. Yahudi tarik diri. Dia tak berani. Dia memang penakut orang dia. Kalau kita pergi sana
Dia padahal maknanya pakai senapang pergi apa, siapa-siapa pun nak ikut tu sana. Dia tak berani pandang mata kita ni. Kita pandang macam itu kan, dia lalik kita. Dia tak berani. Kan? Orang Yahudi. Dia ada gen penakut. Kan? Dalam diri dia tu. Kan? Kita orang Melayu ni lebih dia tu. Tahu tak? Psikologi orang Melayu yang tak ada kat bangsa-bangsa lain. Ya, orang Melayu berani. Orang Melayu. Kita bukan sebab kita Melayu kan, kita berani lah. Kita bukan claim eh. Cuba tengok apa kata maknanya British punya kajian pasal psikologi orang Melayu. Kita ada satu istilah dipanggil amok. Amok hanya daripada bangsa Melayu. Amok ni bukan mengamuk yang maling pinggan eh? Tak puas hati dengan lelaki kita mengamuk maling pinggan, maling cawan. Itu mengamuk eh? Amok ni mana berani mati. Orang Melayu jam dia ada berani mati tau. Ini bukan kita claim, bukan kita Melayu kan kita. No. Suatu ketika kes Rempangan dekat Lingga kan, general TNI Indonesia punya tentera, dia kata jangan main dengan Melayu. Orang Melayu ni ada satu dipanggil amok kan, dia ada dalam speech dia tu. Amok ni mana berani mati. Orang Melayu ada gen tu, ada dalam Melayu. Walaupun kita Melayu ni nampak lembut kan, sampai satu stage apabila dia dah nekat, dia tak kira apa dah kan. Dia kita bukan claim eh, kita bukan tentang kita dah. Itu memang itu reality. Perkataan amok tu sendiri daripada dalam bahasa Melayu. Buka kamus, amok tu asal daripada bangsa Melayu. Orang Melayu ni dia lebih tu. Orang Yahudi dia ada pengecut. Orang Melayu dia ada darah berani, dia panggil darah amok. Bukan mengamuk tau. Mengamuk tu paling pinggan tu, itu gaduh dengan lelaki tu selesai ke sendiri lah. Kan? Ini amok tu maknanya darah berani tu ada orang Melayu kita. Saya tak tahu silan eh. Benda ni saya dengan izin Allah rasa lah. Okay. Saya dengan izin Allah dalam dunia diving ni agak tinggi lah, syukur alhamdulillah. Saya sebagai fardu kifayah tu. Waktu saya train cave dive eh. Cave dive ni dia benda yang kalau orang diving ni cakap orang gila je yang akan pergi ke arah situ lah eh. Sebab apa-apa hal kita tak boleh di atas, dia ada overhead environment. Kita kena teknik keluar. Dan banyak orang pergi masuk cave nak cari keluar, jalan keluar tak jumpa, tinggal eh. So the cave dah training dia. Saya waktu train cave dive dekat Mesir tu banyak cave eh. Okay. Cave tu lebih kurang dekat 1 km. Penetration dekat 1 km. Kita turun 30 meter pakai rebreather eh, 30 meter and penetration dia dekat 1 km. Saya depan, instructor saya belakang. Saya yang habis nak masuk suspend juga, tapi ya Allah aku bertawakal kepada engkau ya Allah. Dan apa tahu kan? Kita masuk ni dah sampai setengah kilometer eh, sampai 500 meter tu. Saya punya instructor yang panggil balik. Alah, cukup balik. Dia tak berani. Dia instructor tau. Ha, tak, orang Belgium. Ha. Tapi tak tahu darah dia mungkin semitik ke apa, saya tak tahu. Kan? Dekat apa nama? Dekat ada satu orang approach saya daripada satu organisasi. Dia kata, mainlah crossover jadi dia punya instructor. Saya kata, okay, kalau saya nak crossover pun, saya akan crossover technical instructor. Dan saya nak untuk turun 120 meter. Ha, 120 meter? Aku pun tak berani. Padahal dia instructor, trainer. Orang Melayu ni dia, itu sedikit daripada diving. Tapi nak cerita dia, benda tu memang real tau dekat orang Melayu kita. Kalau kita dah nekat, maknanya memang dia takut tak dia. Okay. Jadi orang Yahudi ni memang dia ada gen penakut. Orang Melayu ada gen berani. Orang Arab kalau Quran sebut apa? Gen dia pengkhianat. Innal a'rab asyadul kufra wan nifaq. Arab tu kalau tak beriman paling kufur, paling munafik. Munafik itu maknanya pengkhianat. Sebab tu sejarah bangsa Arab penuh dengan pengkhianatan. Tombangnya Kerajaan Utsmaniyah, kita mengata Kamal Atatürk tau. Kita mengata Kamal Atatürk jahat lah apa semua. Portion Kamal Atatürk kecil je sebenarnya. Kamal Atatürk daripada dalam. Yang besar dia adalah Revolusi Arab 1916. Dipimpin oleh Syarif Hussein. Jadi Syarif Hussein pernah dengar nama Lauren Arabia.
Lur Arabia ni satu orang British, British juga eh. Dia hasut ketua-ketua Arab ni kata gini, kenapa kau nak tak dengan Turki? Arab kena jadi khalifah baliklah. Kita sama-sama tombangkan Turki, nanti kita lantik kau jadi khalifah. Syed Hussein. Oh setuju, buat revolusi Arab. Jadi seluruh orang Arab dah tinggalkan apa nama Turki keseorangan. Kenapa orang Turki, point of view kita, dia maknanya merosakkan Islam dan kita tak suka dia. Kenapa orang Turki suka ke Atatürk? Tuan-tuan silakan. Kenapa? Sebab ketika itu Turki tengah bersendirian dan negara British nak tawan dia dan Kemal Atatürk berjaya pertahankan. Soal dia memang hapuskan khalifah tu memang teruk dia lah. Tapi kenapa kita nak faham? Kenapa orang Turki tetap sokong dia? Sebab kalau tak, Turki adalah negara yang mungkin dah dipadam daripada muka bumi. Dah tak luk dah. Sebab tu kita, apa kau sokong untuk Kemal Atatürk? Jadi sebenarnya Kemal Atatürk menghapus khalifah sebahagian yang besarnya adalah Syarif Hussein, orang Arab. Kan? Jadi dijanjikan untuk jadi khalifah, tombang khalifah 1924, dia pun jumpa British. Kita tahu tadi kan macam British punya pemusuhan dengan Islam kan. Dia kata okey, khalifah dah tombang, march 1924 eh. Okey, macam mana lantik aku jadi khalifah? Okey, boleh. Kau bawa seluruh keluarga kau, kita pergi ke Cyprus. Kita buat lantikan di Cyprus. Sampai di Cyprus, dipenjarakan dia. Sebab itu Syed Hussein dekat hati kecil dia macam menyesal. Aku pimpin revolusi Arab, rupanya kena tipu dengan British. Nah, di akhir-akhir hayat dia kata, boleh tak aku nak sembahyang di Baitul Maqdis, boleh tak? British kata, okey bolehlah. Diterbangkan dari Cyprus pergi ke Amman, Jordan, nak masuk Baitul Maqdis, meninggal dia. Tak sempat sembahyang ke Baitul Maqdis. Sebab daripada dia tu, Baitul Maqdis jatuh ke British, kemudian jatuh kepada Israel. Nah, tapi orang ambil mulikan makam jenazah dia, tanam dekat sekitar Baitul Maqdis. Syed Hussein. Nah, jadi Arab, dia memang innal a'rab asyadul kufra wal nifaq. Kalau tak beriman eh, jangan tuduh semua. Kita tak beriman. Sebab itu apa beza Israel bom Gaza dengan Bashar Assad bom rakyat dia. Bashar Assad tu dah sampai bom pakai nuklear tau. Yang US bagi warning tu kan. Nak tembak Syria. Nak bom lah, tapi janganlah pakai nuklear. Kan? Dia sampai buku ni sampai yang US waktu Trump waktu tu warning dia. Okay. Jadi maknanya itu. Maknanya dia pertama dia memang percaya benda-benda khurafat ni. Yang keduanya dia memang bangsa penakut. Cuma saya nak cerita sikit kisah sebagai penutup kita eh. Cerita sikit kisah. Okay, satu hari saya bawa satu grup budak-budak muda ni pergi Palestin. Dari grup orang muda, grup orang-orang yang tidak muda, bukan tua sensitif eh, tidak muda eh. Tua sensitif, tidak muda. Okay. Grup muda dan grup tidak muda. Okay. Jadi grup-grup muda ni diver. Dia kata, "Ustaz, kembang-kembang hidung dia." Ustaz. Kita apa? Kita nak jadi orang Melayu pertama yang menyelam di Palestin, boleh tak Ustaz? Kita boleh. Boleh urus, boleh. Okey. Jadi hari itu yang geng-geng tidak muda ni lawatan biasalah. Maknanya makam-makam. Yang geng muda tu saya lead sendiri untuk pergi ke diving. Di Ilat. Ilat ni lebih kurang dalam 200 km kah daripada Jerusalem. Pergi ke Ilat. Okay. Sampai di Ilat. Okey, minta lesen kau, bagi lesen. Minta buku log, sebab kita divingnya ada buku log. Dan orang kalau pergi mana-mana, mana nak bawa buku log, lesen cukup lah. Buku log. Oh, buku log tak bawa lah. Oh, kalau tak bawa, kami anggap kau dah lama tak diving. Kena buat refresh course. Satu jam darat, satu jam dalam air. Bersama saya dengan mak saleh yang lain. Kan? Tuan-tuan sekalian, dia buat refresh course, tak skip satu tajuk pun. Satu, satu, satu. Sampai mak saleh tu, come on lah. Kau tengok kita pegang tank pun kau tahu kita ni biasa ke tak. No. Satu, satu. Dekat dalam air, refresh course pun satu, satu. Tak skip satu tajuk pun. Tuan-tuan menyelam dekat negara Arab. Kan? Lebih spesifik Mesir. Dekat Dahab tu dia ada satu dipanggil Blue Hole. Blue Hole ni kalau ikut sebahagian mana kajian, tai bintang jatuh, boom, dekat tepi pantai wujud satu tiga kali padang bola sepak, lubang beratus meter ke bawah. Blue Hole. Jadi langkah-langkah dekat
dekat pantai je. Pup, beratus meter terus. Menyelam dekat Blue Hole. Lesen kau? Weh, lesen sorry lah, tak bawa lah. Lesen pun tak bawa tau. Betul kau diver? Eh, betul. Kau muka diver apa? Ah, okay. Kau ambil equipment dekat sana. Tank, ambil sana. Jangan lupa bayar. Bayar sini. Ah, kau terjun depan tu. Lesen pun tak check. Sebab itu, Blue Hole di Dahab, nama lain dia adalah Diver Cemetery. Perkuburan diver. Bahawa banyak orang meninggal kat diver kat situ. Tak check langsung. Tak check langsung. Okay. Habis diving, saya nak makan. Okay. Walaupun ada fatwa kata, sembelihan orang Yahudi boleh dimakan. Tapi saya tak tergamak nak makan sembelihan orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ni, dia ahli kitab lah, ahli kitab. Dia sembelih, pertama atas nama Allah, Syamsim. Syamsim macam bismillah dia lah. Yang keduanya, dia memang tak makan babi, orang Yahudi tak, memang tak makan benda tu. Istilah halal bagi orang Yahudi adalah kosher. Kosher. Kalau tuan-tuan pergi naik kapal terbang, pergi ke US ke mana, tak ada makanan halal, boleh minta makanan kosher. Kan? Kalau pergi ke mana-mana, tak ada restoran halal, boleh cari restoran kosher. Kan? Walaupun ada fatwa kata sembelih Yahudi boleh makan, tapi saya tak tergamak nak makan. Geli aku, kan? Jadi saya pun cakap, okay, kita cari restoran seafood, seafood. Kita seafood lah. Yeah. Lalu kita pun cari. Saya ingat lagi nama restoran tu. Saya ingat dekat Google, kita akan jumpa nama restoran tu. Ginger Asian Seafood. Saya ingat lagi. Ginger Asian Seafood. Okay. Saya masuk. Saya buka menu. Tengok-tengok kan. Tom Yum Big Prawn. Tom Yum udang besar. Saya terblok mental saya tau. Merepek si Yahudi ni. Ah, betul. Yang berada pada pasir merepek tu Yahudi ni kan. Sebab apa? Saya biasa pergi negara Arab. Okay. Kari rasa kari. Kan? Masak sambal rasa kari. Tiga rasa rasa kari. Semua ada kari. Tom Yum pun rasa kari. Tuan-tuan pergi ke negara Arab. Asian restaurant. Semua rasa kari. Kan? Tapi saya tak tahu nak minta apa lagi, saya pun minta Tom Yum. Tom Yum Big Brown. Okay. Tama lepas tu, sampai Tom Yum. Saya tengok Tom Yum. Eh, rupa macam Tom Yum ni. Eh? Bau. Eh, bau Tom Yum ni. Rasa. Rasa sebiji macam Tom Yum kat negara kita. Saya sampai panggil chef dia tau. Eh, siap. Mana kau belajar Tom Yum ni? Dia kata aku belajar kat Thailand. Dan barang mentah semua daripada Thailand. Kalau dia kata Tom Yum, Tom Yum. Jadi apa yang saya nak cerita kat sini, dia sama je bangsa macam bangsa lain, malahan dia bangsa penakut dan bangsa yang paling khurafat. Tapi ada satu benda, dia kalau buat kerja sungguh-sungguh. Dia tak kena buat kerja cincai, dia tak kena buat kerja main-main. Itulah benda yang sepatutnya ada dalam dada orang Islam. Buat kerja tak main-main. Tapi kita orang Islam kan cincai-cincai, tak main-main kan. Ha, kita lebih kurang je kan, tak buat betul-betul. Tuan-tuan lebih buat kat saya sekalian kan. Benda main-main, buat betul-betul pun nampak hebat. Benda main-main, main badminton. Kan main-main tu. Buat betul-betul, nampak hebat. Ada piala tu, ada piala ni, sampai antarabangsa. Kan? Naik basikal, kan macam main-main. Waktu nak letua di Langkawi. Squad Malaysia, kejap-kejap nampak dekat Universiti Negeri. Kejap-kejap dekat Kelang, kejap-kejap dekat PJ. Kan? Benda main-main, buat betul-betul pun nampak hebat. Kenapa benda betul-betul kita buat main-main? Ha, kalau benda betul-betul kita buat betul-betul, lagi hebat. Ha, itu benda yang kita kena ubah sikit. Kan? Maksudnya jangan buat kerja cincai. Ha, sebagai orang Islam kan. Apa buat, apa membuat hantar rumah kita? Jangan main-main lah. Kita dianugerahkan rumah. Tapi hari ini cuba buka laci dapur kita. Plastik 3 tahun daripada mana-mana tu dah jadi sarang lipas ada kat situ. Buka store rumah kita. Kipas patah dalam tu. Tikar koyak dalam tu. Kan? Apa tukar minyak hitam kereta kan ada baki sikit-sikit kan. Ada dah 5 botol situ. Kan? Cuba gabung yang sampah buanglah. Maknanya mengendali rumah pun kadang-kadang kita tak serius. Kan? Baik kira sawang kan. Kan? Aman aja laba-laba tu kat rumah kita dah. Dah 3 tahun dah beranak cucu dekat situ. Cucu dia dah buat sawang dekat tempat lain dah tu. Saya sekali dia jalan nak lawat cucu dia. Okey, balik. Okay.
Kita ada masjid, depan saya mungkin AJK masjid, AJK surau. Buat betul-betul. Kan? Jadi buat, kalau benda betul-betul kita buat betul-betul, kita akan hebat. Benda betul-betul jangan buat main-main. Kan? Benda main-main buat betul-betul pun nampak hebat. Apatah lagi benda betul-betul. Okey? Jadi itu sajalah yang saya nak kongsikan pada hari ini. Okay? InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Okey?